Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini saya unboxing ini. Unboxing satu unit AP 130 APR. Karena di sini juga tertulis wajib divideokan, sekalian saya videokan. Langsung saja kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa ini? Ini barangnya, kalau packingnya sih packingnya biasa ya, asal di packing aja. Cuman karena ini barang juga kategori barang elektro, sebetulnya ini juga riskan kalau hanya seperti ini di pengiriman. Tapi nggak apalah, mungkin karena saya belinya cuman unit tidak lengkap, akhirnya hanya mendapatkan seperti ini. Oh, ini tambahan ya. Yang ini tambahan, ini punya mie instan. Nah, ini turbo APR cordless tipe AP 130, pengering penghilang debu. Pengering penghilang debu, dimensinya ini begini. Langsung kita buka. Oh ya, ini saya beli hanya unit ya, tidak lengkap. Karena saya baterainya ada, sudah punya, daripada saya ngumpulin banyak baterai, mending buat yang lain. Ini manualnya, kartu garansi APR Japan Teknologi. Oh, ini ada kartu garansinya juga. Ini produk-produknya APR nih. Ini kita singkirkan. Udah, ini kosong. Ini barang yang saya beli. Ini APR. Itu motornya nggak tahu ya, pakai 750 atau yang 550. Seperti yang 750 ini gede. Ini triggernya, ini tempatnya baterai. Tipe AP 130, 23.000 sampai 32 RPM. Tertulisnya begitu. Pengering penghilang debu. Unitnya saja ini ya. Sekali lagi, unitnya saja. Nanti saya sertakan di link pembelian. Saya pasang, coba pakai baterai. Ini saya coba pakai punya Xenon ya, punya gerinda cordless saya Xenon 18 volt maksimum di 4 ampere. Bismillahirrahmanirrahim. Karena LXT ya, ini LXT pasti. Waduh, waduh, terbang semua. Kencang sepertinya. Sekarang kita coba di luar ya.
menggunakan media agar untuk pembuktian kuat atau tidak. Nah, media pembuktian sederhana, karena saya nggak punya alat untuk mengecek tekanannya. Saya coba mendorong ini ya. Ini air. Barangnya karena ringan pasti terbang. Coba dengan ini ya, sandal. Coba sandal, dia terbang juga. Sandal dua. Alhamdulillah lumayan kenceng ini menurut saya. Menurut saya lumayan kenceng. Kalau untuk cuci-cuci motor atau mobil mungkin ya, penggantinya kanebo, bisa menggunakan ini. Kanebo, jadi kondisi masih basah langsung kita semprot ini, nggak ada panasnya ya, cuman hanya angin ini yang keluar. Ini kalau seperti ini saya kena tekan, tangan saya mundur. Saya tekan. Masya Allah, kenceng banget. Lumayan kenceng banget ini. Saya pakai ini ya. Ini harganya tidak mahal. Nanti di deskripsi saya sertakan. Itu saja untuk review ini, semoga bermanfaat, barangkali ada yang berminat. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.